Pemirsa, dua dari empat pelaku begal kembali berhasil diringkus jajaran kepolisian Resor Sorong Kota. Kedua pelaku masih di bawah umur dan tercatat sebagai siswa pada salah satu SMA dan SMP di Kota Sorong. Gerak cepat Polsek Sorong Barat, Polres Sorong Kota berhasil meringkus MR dan YM, dua dari empat pelaku begal. Keduanya ditangkap karena melakukan tindak penganiayaan serta perampasan handphone milik korban Ronaldo Hawaii di kawasan Tembok Berlin Kampung Baru Kota Sorong Selasa 14 Januari 2020 lalu. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil amankan barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban serta satu unit handphone milik korban. Mirisnya, kedua pelaku masih di bawah umur dan tercatat sebagai siswa pada salah satu sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama di Kota Sorong dan beraksi dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam pidana 12 tahun kurungan penjara, sementara dua pelaku lain masing-masing HT dan AA kini masuk DPO dan dalam pengejaran pihak kepolisian setempat. Dari hasil pemeriksaan kami terhadap saksi korban ini, pada saat sejak korban tidak dan korbannya ada dua roda itu, jadi korban dihadang oleh pelaku yang berjumlah 4 orang. Orang ini yang berinisial MR, YM, AT, kami cari, kemudian korban minta uang karena tidak diberikan. Selanjutnya pelaku dengan misalnya MR tersebut dan mengejar korban, kemudian pelaku mengeluarkan 9 parang sabel. Parang sabel yang ini melintis sebelah kiri, itu sebelah kiri daripada korban. Angkringi Sumbung, CWM Channel.